Oke, selamat pagi dulur-dulur semuanya. 705 cabin log. Saya doakan hari ini sehat selalu ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Pagi ini lur, saya perjalanan menuju ke Surabaya karena saya sudah dapat notifikasi dari UB Iklan untuk mengganti iklan di mobil saya ya. Ini perjalanan dari Pandaan menuju ke Surabaya. Saya lihat di map tadi tidak begitu padat ya di map tadi, mungkin karena sekarang hari Sabtu jadi kondisi jalannya nggak padat seperti biasanya pada saat jam-jam kerja ya. Oke lor, ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa yang baru menyimak video saya untuk klik like, subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Kemudian nyalakan juga loncengnya agar dulur-dulur semuanya tidak ketinggalan mengenai update video saya yang terbaru. Oke, ikuti terus perjalanan saya dan salam jos. Oke lor, ini sudah masuk jalan tol ya, jalan tol Porong menuju ke Surabaya. Ya, saya ingin ngomong sedikit mengenai UB Iklan. Kenapa kok saya pasang iklan di kendaraan saya? Karena memang pertimbangannya adalah saya pekerjaannya keliling lur ya. Jadi sebagai orang lapangan atau sebagai tenaga pemasar, pekerjaan saya memang keliling setiap hari. Jadi daripada kaca belakang saya menganggur, dalam arti kata tidak bisa menghasilkan apa-apa, lebih baik saya pasangin iklan. Hitung-hitung lur, kalau semisal ini dalam satu tahun kita mendapatkan kontrak terus untuk dipasangi iklan oleh vendor dari UB Iklan sendiri atau media partner dari UB Iklan, penghasilan satu bulan kalau seandainya kita mencapai target minimum kilometer yaitu 1.500 km, maka kita akan mendapatkan kompensasi Rp400.000. Jadi kalau seandainya kita mencapai 1.500 km itu, maka UB Iklan akan memberikan kompensasi kepada kita sebesar Rp400.000. Itu artinya, kalau semisal dalam satu tahun ini kita bisa mendapatkan penuh kontrak dari UB Iklan, berarti kita bisa gratis angsuran kendaraan. Yuk, coba dihitung. Kalau semisal dulur-dulur nih, angsuran kendaraannya adalah 2 juta. Maka apabila kita mendapatkan kontrak selama 5 bulan saja ya, kita sudah mendapatkan penghasilan 2 juta. Itu artinya kita sudah bebas angsuran mobil selama 1 bulan. Kalau memang angsurannya cuma 2 juta ya per bulan. Nah, kalau 1 tahun berarti 10-12 bulan kita, kalau angsurannya cuma 2 juta berarti kita bisa bebas angsuran selama 2 bulan ya. Kalau 10 bulan saja 400 kali 10 udah Rp4 juta. Berarti kita sudah bebas angsuran 2 bulan. Itu artinya lur, sangat membantu ya. Sangat membantu daripada kita keliling nganggur, kendaraan kita minimal bisa menghasilkan sesuatu untuk kita sendiri. Dan membantu untuk keuangan terutama ya. Karena saya pribadi sendiri itu prinsipnya. Minimal bisa bermanfaat untuk saya, kendaraan saya manfaatkan seperti itu. Karena memang kebetulan saya pekerjaannya keliling setiap hari. Jadi kendaraan saya ini setiap harinya pasti keluar dari rumah. Seperti itu ya. Nah, untuk mendaftar di UB Iklan itu caranya gampang sebenarnya lur. Tinggal masuk aja, download aja aplikasi UB Iklan. Kemudian di sana ikuti panduan-panduannya. Nah, nanti salah satunya adalah dulur-dulur diminta di mana area dulur-dulur untuk berkeliling biasanya.
Kalau saya kebetulan dikontrak untuk wilayah saya, yaitu di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan. Rumah saya di Pasuruan, jadi kalau aktivitas saya kebanyakan ke Surabaya. Biasanya pasti melewati kota-kota itu. Wah, salah satu lagi, Mojokerto. Lah, itu juga masuk ya. Nah, nanti setelah dulur-dulur untuk daftar ke sana, nunggu aja nanti pihak UB Iklan akan menghubungi kita kalau seandainya sudah ada pihak pengiklan yang mau memasang iklan di mobil kita. Ya. Ini kontrak pertama saya, Lur, di UB Iklan. Saya langsung mendapatkan kontrak 2 bulan dari Tokopedia ya, yang mendaftar. Dari Tokopedia saya langsung dapat kontrak 2 bulan. Ini sudah bulan pertama, waktunya saya untuk ganti materi iklan untuk bulan yang kedua. Karena biasanya kalau Tokopedia itu, menurut saya, dia pasti setiap bulannya akan melakukan penggantian materi kan. Karena apa? Karena promonya berbeda-beda. Bulan kemarin promonya berbeda, bulan ini juga promonya berbeda. Makanya materi iklannya juga harus diganti, seperti itu. Oke, mungkin itu Lur, sedikit gambaran mengenai UB Iklan. Mudah-mudahan bisa membantu dulur-dulur semua untuk menambah penghasilan ya, dari dulur-dulur semua. Untuk selanjutnya, dulur-dulur mungkin bisa coba langsung ke aplikasinya dan sharing yuk di bawah komentar kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan. Ini masih, kalau kita lihat map, masih 41 menit lagi saya akan tiba di kantornya UB Iklan. Oke, enjoy the trip. Salam Jos. Oke Lur, ini udah sampai di tempat pemasangan iklan di UB Iklan Surabaya ya. Banyak lagi masang sini Lur. Oke, ikuti terus ya perjalanan saya ya Lur ya. Oke Lur, barusan sudah selesai pasang iklannya di UB Iklan. Jadi stiker di mobil saya udah ganti lah. Yang periode ini untuk 1 bulan ke depan. Intinya begitu Lur, kalau kita ingin pasang iklan, itu lumayan bisa membantu kita untuk biaya kalau seandainya mobilnya masih nyicil ya, untuk biaya cuci, biaya nyicil mobilnya, seperti itu. Silakan dicoba aja Lur, daftar, download aja aplikasinya, nanti ya mudah-mudahan cepat dipanggil ya untuk dapat materi iklannya. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Aktifkan juga loncengnya karena subscribe itu gratis Lur. Terima kasih Lur atas hari ini dan salam Jos.